Masjid Istiqlal membatalkan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Pembatalan dilakukan atas pertimbangan penularan COVID-19 yang masih marak, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meminta maaf kepada seluruh jemaah atas pembatalan sholat Id di Istiqlal. Istiqlal kita tutup untuk Istiqlal dalam untuk tidak menyelenggarakan Idul Fitri. Ya, sholat. Untuk sholat Idul Fitri, pertimbangannya satu, tentu saja perkembangan COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik, ya. Dan kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pecinta Masjid Istiqlal. Ya. Mudah-mudahan insya Allah Idul Adha nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka.